Berawal dari laporan masyarakat yang telah resah dengan sejumlah pemuda yang sering melakukan pesta narkoba di kawasan tersebut, petugas yang mendapatkan laporan langsung bergerak ke lokasi. Namun saat petugas mendatangi rumah tersebut, petugas tidak mendapatkan sambutan yang baik. Tersangka pun mencoba bertahan di dalam rumah dengan menutup pintu. Hampir satu jam petugas melakukan pengepungan dan melihat kondisi rumah yang mulai sepi, petugas pun langsung mendobrak pintu dan masuk. Namun saat sejumlah petugas masuk, tersangka mencoba kabur dan membuang sejumlah barang bukti. Beruntung dengan kesigapan petugas, pemuda yang berinisial IN tersebut berhasil diamankan. Namun barang bukti tersebut berhasil dibuang tersangka beserta botol bong. Tim Sat Narkoba yang bergerak di bawah pimpinan Kasat Narkoba Kompol Budi Siswono langsung melakukan penggeledahan di rumah tersangka IN dan menemukan sejumlah barang bukti, sabu-sabu sisa pakai, beserta sejumlah alat hisap dan jarum suntik. Tersangka pun langsung digiring ke Mapolresta Padang untuk diproses dan tersangka diancam dengan pasal 112 dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Rio Mai Putra, Padang TV.